Sakit ini siapa, Bu? Suami ya. Dia bisa dijelaskan kenapa sampai harus opname, Bu? Ya, kejadiannya pas apa itu gempa itu. Mm-hmm. Terus kena timpa lemari, mati lampu, baru enggak bisa lagi keluar kan. Mm-hmm. Baru kami minta lagi sama tetangga biar diantar ke sini. Ya, sekarang. Orangnya, Bu, tinggal di mana? Huta Barat. Huta Barat. Kalau boleh tahu atas nama siapa, Bu? Bapak ini? Panti. Panti Huta Barat. Oh, Panti Huta Barat ya. Ibu, namanya siapa? Riani Syombing. Umur? 53. Dia 53 atau 43. Nah, kalau ibu sendiri tadi malam udah panik nggak saat gempa itu terjadi? Udah panik lah. Anak-anak pun kan kayak mana lah. Ibu punya anak berapa? Boleh? Tiga. Tiga ya. Jadi, tiga-tiganya masih ditinggalin di rumah? Enggak, dua orang. Satu. Udah pergi merantau. Pergi merantau ya. Itu pada pagi hari, Bu, ya? Waktu lagi ya, mati lampu. Iya. Tengah tiga yang pertama itu lah mungkin, Bu, ya? Iya, iya. Kan ibu dulu sudah tinggal di sini tahun 1987, Bu? Udah. Berarti alami juga yang kemarin itu ya? 87, ya. Iya. Alami anak-anak lah. Waktu anak-anak ya. Itu lebih parah yang lalu atau sekarang, Bu? Kalau perasaan itu sekarang lah. Sekarang, Bu, ya? Kayak nggak ada korban dari keluarga ibu, ya? Iya. Sekarang ada korban, ya? Jadi kondisi rumah gimana, Bu? Ya nggak tahu lah kita, Pak. Namanya masih gelap ke sini kita. Oh, artinya langsung diungsi dari sini, Bu? Tengok tadi ambil selimut, ya hancurlah piring-piring. Iya. Kemarin berjatuhan kan. Memang keras guncangan gempa itu, Bu, ya? Oke, semoga cepat-cepat sembuh, Bu. Iya. Sana yang pasang lagi ke sini. Iya.